Lain macam kali ni, hantar tayar. Bye bye. Kali ni kita orang drifting dekat track Datuk Sago. Ada seorang member offer pakai dia punya business lori dia untuk bawa semua orang punya tayar. Aku berjaya pack 6 tayar. 6 set tayar tak cukup, tak tahulah. Okay, aku nak share dengan korang satu benda. Mask aku ni, kalau korang tengok, aku senang cakap. Mask aku dua layer. Aku keluarkan ya. Benda ni berguna gila. So aku boleh cakap macam tak ada. Guna siot. Best ni. Belilah mask Ziggurat kat Shopee ya. Aku akan bagi link kau. Okay, esok dah nak pergi Datuk Sago. Aku nak kena make sure aku punya light elok. Nampak ni? Aduh. Ah, lampu ni dia ada day running light. Kita test dulu eh. And ground. Masuk ground. Yeay, jalan. Okay, ada day running light. Signal. Untuk masa sekarang kita pakai macam ni dulu. Cun. Lampu dah cun. Yang ni je tak cun. Cah, haram. Okay, tengok beza. Ni original ni eh. Dia ada benda ni. So kabel dia terurus lah masuk sampai ke bawah. Masalahnya aku punya hari tu dah pergi bakar Datuk, dah tercabut terus. Ni yang part best, dengar-dengar sini. Senyap ayam. Betul. Bawah ni ada lagi satu set. Aku tak pasang lagi. Okay, jom kita try on. Nampak hazard light aku tak tahu kat mana. Dia dekat bawah ni. Yeay. Dah warna hitam. Ganas sikit tepi tu. Okay, kita heading ke Datuk Sago. Jom. Kita drift, drift, drift esok. Drift, drift, drift. Beli breakfast dulu. Semalam 2 jam aku sampai Teluk Intan. And sekarang kita akan heading ke Datuk Sago. Okay bang, pakai dulu lah. Okay. Yang kita boleh? Boleh. Makan McD. Tak sihat. Hari ni track day tertutup. Geng-geng yang aku selalu drift dekat Shah Alam tu, geng-geng tu je lah yang datang. Lama gila siap aku tak pergi Teluk Intan. Lawa. Aku suka. Kat sini pun boleh tahan kat sawah padi sini. Lawa, lawa, lawa. Datuk Sago punya track ni aku tak pernah pergi. Ni first time. Uniknya track ni aku tengok dia dalam pulau. Dalam pulau. So keliling dia memang air. Orang Teluk Intan depan lalu. Dah sampai. Dita, Datuk Sago. Woohoo. First time, first time, first time. Itu dia, geng kami sudah sampai. Uncle Frank. Oh, they go round already lah? They went two round already. Do I have a look first? Okay lah, have a look first. Right. First kali kita pergi round. Morning. I go jalan-jalan first. Okay, jalan-jalan cari makan. Bawa penyapu. Oh, dia tak buka straight ni. Masuk sini. Wow, sini dah start drift. Wow, dah start drift sini. Ui, macam best je untuk drift. Pasal dia kecil. Masuk sini. Masuk-masuk kiri. Oh, ada lompat-lompat air. Wow, sini banjir, sini banjir, sini banjir. Okay, tengok. Air naik, scary-nya. Lepas tu masuk kanan. Lepas tu masuk kiri. Alah, ni dah tak berada untuk nak drift. Pasal kereta aku tak cukup power. Lepas tu masuk kanan. Nice. I like. Okay, time untuk unload barang. Lambat lah bagi tadi.
Wah, kereta legend. Lama tak jumpa. Oh, tengok stok tayar sampai. Yang hari tu hantar lori. Ni dia aku punya. 1, 2, 3, 4. Ni lah kot aku punya. Oh, yelah tu. Ni aku punya. Banyak gila. Ni semua naik lori. Kereta tofu. Si Frank comes well prepared. Wah, alamak. Buat sendiri lah, Frank. Wah, nice lah. Wah, dah ada colour baru lah. Kau bocat lah. Damn. Damn, I like your bonnet, man. Cuno. Ni bonnet yang aku dah lama teringin. Yes, group 1 dah masuk. Aku group 2 yang akan drift dan track. Jom tukar tayar. Lama gila tayar ni. Dan tukar tayar apa? Joyride. Tayar gembira. Tayar depan Potenza. Tayar use aku dah lama. So dia pun condition macam tak adalah bagus sangat. Kalau kau tengok, yang ni 255. Dia white nak mampus. Kalau tengok dia flush kau. Belakang hilang tayar, tak nampak. Tayar ni adalah RE71R. Tayar mahal lah. Tapi aku dapat RM200. Mari kita. Okay, let's do this. Jom. Kita warm up tayar dulu. Warm up tayar dulu. Nak agak nak initiate tu kat mana. Selama ni drift kat kawasan lapang je. Sekarang ni kiri kanan ada kumput. Scary weh. Kalau tengok tayar aku selalu banyak straighten balik. Pasal tak confident nak tekan minyak lagi ke, lepas ke, laju ke, slow ke. Ni corner favourite. Ni salah satu corner yang susah. Pasal dia panjang, yang kena laju. So setiap kali aku cuba, memang takkan jadi. Ni lagi satu fast corner favourite. Pasal boleh weight transfer je, boleh terus drift. Main lumpur kat track ni memang biasa. Okay, aku bawa contour. Macam mana rupa track ni sebenarnya? First part corner sini memang basically macam ular. Kanan kiri, kanan kiri. Memang best untuk belajar transition. Masuk ke second part ni memang best. Pasal boleh masuk laju ke kanan. And then transition ke kiri. And last kali, U-turn besar ni favourite aku. Lepas tu ada long straight untuk drifters nak buat manji ke atau jalan straight je lah. Busan sikit lah. Sampailah ke corner ni yang aku susah nak bajet speed masuk berapa. And sangat scary masuk slot. Last kali, U-turn yang besar dan best untuk drift high speed. Sesi pagi ni memang normal lah sangat tengok orang sesat jalan, lepak piknik tepi track, reverse parking, dating kat tepi track. Main drift ni, semua terpusing-terpusing. Kita orang memang tak marah.
Pasal kami faham apa perasaan piknik kat tepi itu. Pasal kadang-kadang kita pun buat juga. Jangan panik, pasal piknik tu adalah satu kebiasaan masa drift day. Okay, aku rasa dah dapat. Hampir berjemaah di situ. Confident tu penting. Track yang macam best lah, boleh explore. Jadi tak jadi, tak kisah. Yang penting have fun. Tengok condition Joy Road. Masih cun. Panas bodoh. Hai, tayar ni memang gembira lah Joy Road. Tengok aftermath. Ada masuk lumpur, masuk semak. Tu dia masuk air. Tapi tayar ni best gila grip depan. Serius. Mana dia tala, situ dia pergi. Aku dan Rama tak boleh dipisahkan. Kenapa? Jack! Roy! Roy! So,
Sebenarnya kat tepi track tu ada sebiji tayar yang kecil, hancur dah, lepek. Tapi boleh pula dia muat masuk bawah kereta aku. Okey, tayar gembira dah habis. Habis kotak dah lah. Kita tukarlah lagi satu yang betul-betul kita belasah habis. Tiba masa tayar snow, kita main rally pula apa ni. Okey, settle. Tayar snow sudah masuk. Tayar snow ni 2, 3, 5, 4, 5, 17. Tengok dia punya bunga dia tu. Ah, tu dia tebal. Kita tengok pula snow tayar ni macam mana. Dia berhasil ke tak? Seronok ke tak? Tapi memang kereta aku dah jadi tinggi lah. Tinggi semacam. Ah, habis main ni dia. Semua sumbat sini. Yang dah tak pakai boleh load. Oh, botak. Botak habis. Wah, wow, ni drift pakai AD08R. Ah, ya betul lah. Power bajet. Let's go. Ya ke last round. Okay, ni aku akan test aku punya winter tire. Tak tahu rasa dia macam mana. So aku rasa kena buat donut dulu bagi dia panas dulu dekat hujung-hujung track tu. Okay, tu betul-betul aku belasah teruk. Gila. Mampu aku pun dah out. Damn. Masuk balik. Masuk. Masuk balik. Dah. That's it. Balik time. Okay, lagi satu. Tak. Dah. Dah, pancit. Dia suruh balik rumah. Bumper tercabut. Tukar bumper lain. Ni dia hasil dah cabut. Pecah siut. Pecah. Damn. I did nothing wrong, right? Okay dah. Hantar masuk lori. Shit. Sakit. Packing. Ciao. Pancit. Seronok hari ni. Macam-macam hal tapi ada satu benda. Aku tak dapat nak rekod pasal busy dengan hal tu. Ada tayar masuk bawah kereta aku tapi aku tak dapat rekod, sayang lah. Best tak track ni? Track ni seronok gila. Bagi aku dia track yang kecil tapi untuk drifting best. Pasal ada satu turn yang sangat besar.
So top speed aku masa drift turn besar tu dalam 85 km/h. Scary tapi seronok. Lepas tu dia punya tight turns tu best lah. Belajar untuk nak flick, main flick. Seronok. Kalau nak beza ni dengan MIMC, aduh, MIMC tu kecewa sial. Rosak tayar je. Okay gang, terima kasih tengok video ni. Hari ni tak ada Kanci Zila, kita belasah GT86 je. Lama dah aku tak buat konten pasal dia. Ada lagi. Tapi kita layan dulu GT86 ni eh. Next week kita layan Kanci Zila balik. Thank you guys. Assalamualaikum. Thank you.